everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya sedang mencoba menjadi cowgirl. Yeay. Make upnya seperti ini. Apa saja sih yang saya pakai? Ikutin terus video ini ya. Yuk. Ini saya sudah pakai basic skincare. Sekarang saya akan pakai BB cream dari The Face Shop dan serum foundation dari Lecila. Saya akan mix di sini. Saya akan aplikasikan pakai beauty blender. Setelah rata, saya akan pakai concealer dari Makeover, terutama untuk menutupi flek-flek ya. Kita lihat apakah fleknya tertutup. Lumayan tercover. Oke, ini sudah rata. Sekarang saya akan menggambar alis dulu. Ini alisnya sudah terbentuk, sekarang kita akan rapikan. Sebelahnya oke, ini sudah. Sekarang saya akan pakai concealer dan langsung pakai eyeshadow. Oke, selanjutnya kita akan pakai bedak di sini. Oke, untuk warna pertama saya akan pakai warna ini. Warna berikutnya saya akan pakai warna ini. Kemudian kita akan blend warnanya. Kemudian untuk di bagian sini saya akan mix warna yang ini dan yang ini. Oke, kemudian warna berikutnya. Akan tambahkan warna ini. Oke, warnanya kita blend lagi. Dan untuk di bagian brow bone saya akan pakai warna yang ini. Sekarang kita lanjutkan pakai eyeliner. Nah, ini eyelinernya sudah, sekarang tinggal pakai bulu mata. Bulu mata sudah terpasang, sekarang kita akan kontur hidung dan juga pipi. Dari Too Faced. Sekarang kita akan pakai bedak dulu. Ujungnya belum dikontur. Oke, blush onnya yang ini. Blush on sudah, sekarang kita lanjutkan pakai highlighter dari Too Faced. Highlighter sudah, sekarang tinggal lipstick itu saya akan pakai yang dari Makeover. Wow. Lipsticknya saya akan mix dengan yang Sephora. Rapikan bagian sini. Oke, bedak lagi. Dan terakhir pakai setting spray dari Japra. Yeah, I'm a cool girl. tadi step by step make up yang saya pakai untuk menjadi seorang cowgirl, tapi itu ala saya ya, versinya Inggi Singer. Mungkin bisa berbeda-beda tiap orang, tergantung selera, mau warna eyeshadow apa. Kalau saya lagi coba pilih warna eyeshadow yang seperti ini. Walaupun hari ini tidak kemana-mana, yang penting kita sudah belajar make up. Suatu hari nanti ada acara seperti ini, kita sudah bisa make up sendiri. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Sekali lagi semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang sedang belajar. Dan sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.